Alex balik lagi sama aku kuliner ready mangan jolo. Kali ini aku lagi di Nasi Tempo. Nasi Tempo. Ini tepatnya di Jalan Makmur. Kalau Jalan Makmur nih, kalian kalau dari Adamali, misalnya kalian dari bundaran Adipura Adamali itu, nah kalian ke arah Regal. Nah dia seberang Regal tuh ada Jalan Makmur masuk situ. Lurus aja, dia nanti di sebelah kanan tuh kalau misalkan dari Adamali. Dari Adamali kalian dari sana, ya kan? Nah, jadi di sebelah kanan kalian tempatnya. Kalian dari Karya, nah tapi dia di sebelah kirinya. Namanya di Jalan Makmur. Ini dia tadi nasi ayam komplit, nasi tempo udah ayamnya, udah ikan asin, udah lalapan kecapnya rom, bayam, ubi rebus, ubi apa nih? Labu, timun, tempe, tempe tahu, ada nasi ini. Nah yang kuasa satu ini di sini. Ini katanya ini sesuai namanya kuasa tempong. Enggak mungkin sambal satu sama tempat lain. Gila. Sama pedes.
sana sambelnya biasanya gimana? Tapi ini pedesnya. Ini pedesnya sambel pakai ini aku suruh itu. Jadi segar. Paling sambil lagi ece-ece ini enak rasa sendiri. Sekali lancar lagi nggak keluar. Yes.
sekian video aku hari ini. Nantikan video aku selanjutnya. Kak, ini kenapa namanya nasi tempong? Kenapa? Kenapa namanya nasi tempong? Kalau boleh tahu. Sambelnya ini super pedas. Oh, jadi kayak di tempong gitu. Oh, kira entah ada apa gitu kan. Ya. Berarti karena itu ya? Iya, karena sambelnya yang super pedas itu. Ini di sini berapa lama? Di sini. Ini. Buka ya. Berapa lama? 2017. Lama juga ya. Ini baru juga termasuknya. Ini udah ada cabangnya belum? Hah? Udah ada cabangnya. Udah ada. Di Cemara. Cemara di? Cemara Asri. Oh, komplek Cemara. Ya. Berarti cabangnya memang baru satu ya, yang Cemara itu aja. Baru satu. Ini Asmana gitu, Kak. Asmana. Franchise. Oh, franchise dari? Dari sana, Bali. Nasi Berarti ini menurut nasi tempeng yang di Bali itu ya? Iya, Iya, oke, Kak. Masih gak ya? Iya. Nah, jadi geng, kata kakaknya itu, ini nasi tempong ini yang ada di Bali gitu ya. Di Bali ada juga nasi tempong. Nah, ini lah katanya franchise-nya langsung sini di Medan buka. Nah, mereka ada cabangnya ada satu di komplek Cemara. Sudah tahu lah kalian orang Medan yang komplek Cemara di mana ya. Nah, ini kalau kalian mau malas datang sini bisa pesan dari Grab atau Gojek. Karena sering juga Gojek sama Grab datang sini untuk ngambil tadi. Nah, kalian udah tau sendiri kan, jadi kalian gak penasaran kenapa namanya tempong. Bukan karena ada Ronaldo sini yang nempong-nempong. Karena pedasnya itu sambalnya itu. Tempong makanan. Udah.